episode 98. Pagi hari yang begitu cerah, secerah hati Nathan dan Putri. Mereka seperti pasangan baru, pasangan yang baru saja tahu perasaan satu sama lain, perasaan ingin selalu memiliki, perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, hanya mereka yang tahu. Nathan terus mendekap istrinya dengan erat. Padahal sedari tadi Putri ingin beranjak dari tempat tidur, tapi Nathan tidak mengizinkan. "Nathan, kamu menindih menyemenya." ujar Putri sembari berusaha melepaskan tangan suaminya yang terus berada di tubuhnya. "Stop! Aku tidak suka kamu manggil anakku menyemenya. Itu panggilan dariku. Kalau kamu tidak suka, hamil sendiri," saut Putri ketus. "Aku hamil." Nathan menunjuk dirinya sendiri. "Jangan ngaco, aku pria. Jadi mana mungkin bisa hamil?" gerutunya. "Jadi jangan larang aku untuk memanggil anak yang ada di dalam kandunganku dengan sebutan menyemenya," jelasnya. "Ya terserah" Tapi setelah anak itu lahir, tidak ada kata menyemenyah lagi, ujar Nathan, dan terdengar suara ketukan dari pintu. Dengar itu, pasti makanan sudah siap dihidangkan. Ujar putri, sembari melepaskan tangan suaminya. Dia membuka pintu kamar dan melihat ada pelayan di depannya. Mbak, ada polisi. Polisi? Putri menoleh ke arah suaminya. Ada apa? Tanya Nathan sembari mendekat. Ada polisi, saut pelayan mendengar kata polisi Nathan segera keluar dari kamar diikuti Putri dari belakang. "Selamat pagi," sapa pihak kepolisian. Nathan menganggukkan kepalanya. "Kami ingin menjemput saudari Putri." "Apa?" Nathan dan Putri kaget. "Apa maksud Bapak?" tanya Nathan. Pihak polisi memberikan sebuah surat ke Nathan. "Kurang ajar," dia meremas kertas itu dengan tangannya. "Ada apa?" Putri bingung. "Anda dituduh telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Nyonya Naomi," jelas polisi aku melakukan kekerasan. Putri menunjuk dirinya sendiri. Dia bingung kapan melakukan kekerasan terhadap mertuanya. Sepertinya bapak salah. Istri saya tidak mungkin melakukan kekerasan. Dia saja sedang hamil, jelas Nathan. Nanti saja penjelasannya. Sekarang bisa ikut dengan kami. Tunggu 10 menit. Putri berlalu ke kamar diikuti Nathan. Kenapa kamu mau ikut? Kamu tidak melakukan kesalahan. Ini hanya akal-akalan mami untuk memisahkan kita. Gerutu Nathan. Tidak mungkin kita berdebat. Aku akan memberikan keterangan kepada mereka kalau aku tidak melakukan kekerasan terhadap mamimu. Saud putri sembari mengganti pakaiannya. Tiba-tiba putri teringat sesuatu. Mamimu pernah datang ke sini dan dia tersinggung dengan perkataanku. Dia ingin menamparku, tapi aku buru-buru mencengkram lengannya. Apa itu yang dimaksud melakukan kekerasan? Tanyanya. Kurang ajar. Nathan mengepalkan tangannya dan segera menghubungi Pak Beni, lalu menghubungi Andre. Nathan ikut menemani istrinya ke kantor polisi. Sesampai di sana, dia diajukan beberapa pertanyaan. Putri mengatakan sebenarnya, tanpa ada yang harus ditutupi. Dia didampingi pengacara untuk menjawab semua pertanyaan dari penyidik. Andre dan Tari baru saja sampai. Mereka terlihat panik ketika mendengar Putri dijemput pihak kepolisian. "Apa yang terjadi?" tanya Andre ke Nathan. "Ini semua ulah mami, temani Putri," ujarnya dan berlalu. "Kamu kemana?" tanya Andre. Aku akan menyelesaikan ini dengan Mami, sahutnya dan berlalu dengan kendaraannya. Nathan mengemudikan mobilnya menuju Alexander Group. Dengan langkah lebar, dia menuju lift, mengabaikan semua karyawan yang menyapanya. Dia mencari Naomi di dalam ruangan yang biasa wanita itu gunakan. Pintu ruangan terbuka cukup lebar. Naomi dan sekretarisnya langsung menoleh ke arah Nathan. Keluar, Tita Naomi ke sekretarisnya. Tinggallah ibu dan anak itu di dalam ruangan. Nathan langsung membanting pintu ruangan dengan cukup keras. Naomi memegang dadanya ketika mendengar suara pintu ruangannya ditutup dengan sangat keras. Nathan menatap maminya dengan lekat. Kedua tangannya berada di pinggir meja dan tatapannya yang marah terus menatap Naomi. Ada apa Nathan? Tanyanya pura-pura tidak tahu. Kenapa mami melaporkan putri? Kenapa? Bentaknya. Naomi menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi sembari memainkan pena yang ada di tangannya. Dia mengadu, Naomi tersenyum mengejek. "Istriku bukan seorang pengadu, serunya, tapi dia seorang pelacur." Mendengar itu membuat Nathan marah. Dia merampas pena yang ada di tangan maminya dan melemparkan ke dinding. Dia memutar kursi kerja Naomi, dan kedua tangannya berada di pegangan kursi. "Aku bisa berbuat kasar kepada Mami. Apa kamu mengancam Mami?" Cabut gugatan itu, titah Nathan. "Tidak akan, biarkan wanita itu mendekam di penjara," tantang maminya. Baik, kalau itu mau, Mami. Mulai detik ini, aku bukan anak Mami, serunya. Terserah, jika kamu memilih wanita pelacur itu, silakan. Putri bukan pelacur, teriak Nathan. Kecilkan suaramu, ini bukan temanmu atau membantumu. Aku ini ibumu, aku yang melahirkanmu, seru Naomi. Nathan tersenyum mengejek, "Jika disuruh memilih, aku tidak ingin dilahirkan dari rahim Mami, serunya." Naomi langsung menampar anaknya, "Jaga kata-katamu, kamu telah melukai perasaan Mami." Naomi menuding Nathan. Nathan memegang pipinya yang ditampar. "Jika Mami menginginkan harta Alexander, maka aku akan menyerahkan dengan segera ke Mami. Aku tidak membutuhkan harta, yang aku butuhkan adalah istri dan anakku, serunya dan berlalu." "Anak Nomi mengerutkan dahinya." "Anak Putri mengandung anak Nathan," gumamnya sembari terduduk di kursi. "Putri mengandung, tidak mungkin!" teriak Nomi. Nathan kembali ke kantor polisi. Dan pada saat itu putri keluar dari ruang penyidik bersama dengan Pak Beni. Dia menghampiri suami dan kembarannya. Dia terlihat sangat lelah. Nathan mendekap dan mengecup dahi istrinya. Penyelidikan dilanjutkan setelah makan siang, ujar Pak Beni. Sampai kapan ini akan selesai? Tanya Nathan. Pak Beni menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu sampai kapan penyidikan dengan kasus yang menurutnya sangat sepele harus berjam-jam lamanya. Ayo kita makan, ajak Andre. Nathan menganggukkan kepalanya. Dia tahu istrinya sedang membutuhkan asupan gizi yang banyak. Mereka memilih makan di dekat kantor polisi. Selama makan tidak ada yang mengeluarkan sepatah kata. Pasangan itu terlihat sangat murung. "Putri, ayo makan, jangan diam saja," ujar Tari yang memperhatikan saudarinya. "Ayo makan." Nathan menyuapi istrinya. "Kalau aku di penjara, apa kamu akan tetap menungguku?" tanya Putri sembari menatap suaminya. "Kamu ngomong apa? Siapa yang akan di penjara?" Aku tidak akan membiarkan polisi menahanmu," Nathan menenangkan istrinya. "Tapi kemungkinan itu bisa saja terjadi," saut Putri lagi. "Jika memang itu terjadi, aku yang akan menggantikanmu," ujar Nathan. "Tidak, kamu tidak bersalah," Putri menolak. "Kamu juga tidak bersalah, kamu hanya membela diri. Lebih baik aku menggantikanmu. Aku tidak akan membiarkanmu dan anak kita tidur di balik jeruji besi." Putri merasa terharu. Dia langsung mendekap suaminya dengan erat. Nathan benar-benar mencintainya. Bahkan rasa cintanya Nathan tidak bisa diukur. Dia sanggup mengorbankan apapun demi orang yang dicintainya, termasuk menentang ibu yang melahirkan. Dia lakukan. Setelah selesai makan, mereka kembali ke kantor polisi. Nathan melepaskan istrinya untuk masuk ke dalam ruang penyidik bersama dengan Pak Beni. Mereka harus menunggu sampai penyelidikan itu selesai, dan waktunya tidak ada yang tahu. Tapi baru 10 menit, Pak Beni dan Putri keluar. Kenapa? Nathan buru-buru menghampiri istrinya. Nyonya Naomi telah menarik gugatannya. Saut Pak Beni. Apa? Nathan membulatkan matanya. Pengacara beliau ada di dalam. Mereka sudah mencabut gugatan itu. Dengan arti, kasus ini ditutup. Jelas Pak Beni. Oh syukurlah. Nathan langsung mendekap istrinya dengan erat. Tari memeluk suaminya dengan erat. Hal itu membuat Andre bingung. Kenapa? Aku terharu dan senang. Aku tidak bisa memeluk putri karena ada Nathan. Jadi aku peluk saja kamu. Jelas tari sembari memeluk erat suaminya. Cium juga boleh. Saut Andre genit. Ih genit. Tari mencubit pinggang suaminya. Dan spontan Andre teriak. Nathan dan putri langsung menoleh ke arah mereka. Jangan berbuat mesum di sini. Kalau kalian tidak mau ditangkap. Ujar Nathan dan membawa istrinya kembali ke mobil. Selama menyetir, Nathan terus menggenggam jari jemari istrinya. Ketika mobil berhenti di sebuah rumah sakit membuat putri teriak. Tidak, teriaknya. Kenapa? Nathan bingung. Aku kan sudah bilang kalau aku fobia dengan rumah sakit. Sahutnya sembari bergidik, membayangkan jarum suntik di depannya. Bagaimana aku tahu kondisi anak kita kalau kamu tidak berobat, gerutu Nathan. Kita ke bidan saja, jangan ke sini. Beberapa hari yang lalu, aku dan Tari ke bidan yang ada di dekat apartemen, rengeknya. Tapi di sana tidak akurat, ujarnya yang ingin melihat malaikat kecilnya. Tapi aku takut. Apa aku harus membuatmu pingsan dulu, ujar Nathan. Kenapa kamu tidak membuatku hilang ingatan saja sekalian? Gerutu putri. Lalu bagaimana aku bisa melihat anakku kalau kamu takut dengan rumah sakit? Gerutu Nathan. Nanti kau sudah lahir, saut putri santai. Kita harus memikirkan cara ini. Ujar Nathan sembari berpikir. Lalu keluar dari mobil, menghampiri mobil Andre yang parkir tidak jauh dari mobilnya. Dia mengetuk jendela mobil sahabatnya. Lalu Andre keluar dari mobilnya. Ada apa? Putri hamil, ujar Nathan. Iya, aku tahu, sahut Andre. Dia takut dengan rumah sakit. Lalu, tanya Andre, bagaimana cara aku membawanya ke rumah sakit? Tanyanya. Aku ingin melihat langsung anak yang ada di dalam perutnya. Aku tidak mengerti dengan namanya fobia, tapi sepertinya ada yang bisa membantu menghilangkan rasa trauma itu. Apa itu? Nathan penasaran. Dukun beranak. Nathan langsung menatap Andre dengan tatapan tajam. Jangan ngawur. Dukun beranak tidak memiliki namanya alat USG, kerutunya. Wah tumben kamu mengerti dengan USG. Kemarin tespek saja nggak tahu. eja Andre. Kemarin aku mencari tahu melalui internet. Setidaknya aku harus belajar. Jelasnya. Kita bawa saja putri ke psikiater. Apa itu bisa? Tanya Nathan. Aku tidak tahu. Tapi biasanya psikiater bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan dokter lain. Ya, salah satunya dengan terapi. Jelasnya. Kita berangkat sekarang. Tita Nathan dan berlalu menuju mobilnya. Kedua mobil itu keluar dari pekarangan rumah sakit menuju tempat psikiater praktek. "Kita mau kemana?" tanya putri. Penasaran, Nathan tidak menjawab pertanyaan istrinya. Dia terlihat fokus menyetir. Mobil berhenti di sebuah bangunan bertingkat dua lantai. "Tempat apa ini?" tanya putri sembari memperhatikan bangunan itu. "Dukun beranak, sahut Nathan asal." "Wow, pasti dukun beranaknya hebat. Dia bisa memiliki bangunan seperti ini. Itu artinya usahanya legal." "ujar putri berasumsi sendiri, 'ia sangat hebat.' ayo, nathan membukakan pintu mobil untuk istrinya. dia menggandeng tangan istrinya menuju bangunan itu, diikuti andre dan tari dari belakang. nathan mendaftarkan nama istrinya ke bagian resepsionis, sedangkan putri memperhatikan sekelilingnya. resepsionis memerintahkan mereka menuju lantai dua. ketika di lantai dua, mereka masih harus menunggu. putri terus memperhatikan sekelilingnya. ini bukan seperti tempat dukun beranak." gumamnya dan terdengar Andre dan Tari. "Ya bukan," Tari ingin melanjutkan kalimatnya, tapi Andre buru-buru menggelengkan kepalanya dan Tari tidak melanjutkan kalimatnya. Giliran nama putri dipanggil. Dia masuk ke dalam ruangan dengan dinding berwarna putih. Ruangan itu terlihat mewah dan ada sebuah sofa dengan berbentuk sedikit melengkung. "Silakan duduk," ujar psikiater. Pasangan itu langsung duduk di depan wanita yang terlihat cukup berwibawa. "Ada keluhan apa?" Tanya psikiater Istri saya fobia dengan rumah sakit Sahut Nathan Oh oke okay, ada lagi Tanya psikiater Tidak ada hanya itu sahut Nathan Maaf mbah kalau boleh tahu umur mbah berapa Pertanyaan putri membuat psikiater bingung Mbah terlihat muda Biasanya dukun beranak itu sudah berumur Apa mbah mempunyai ramuan rahasia Tanya putri Saya dukun beranak Psikiater menunjuk dirinya sendiri Dan putri menganggukkan kepalanya Bersambung